Atau Kisuyo Wicuyo Sok. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa ya, saya itu melakukan sebuah eksplor atau penelusuran ya. Ini ngalas pecah. Itu bergerak loh. Nggak tahu. Jadi ini tuh udah sangat mencekam banget lokasinya, banyak ranting-ranting kekaluan. Jadi ini saya tuh agak sedikit merinding ya, karena lokasi ini udah garung banget. Assalamualaikum. Hesang yang ratu ingkang pulu yoks nukung lak marso ingkang pulu lut mirut kacluk ingkang medun dewi sirokap ingkang kentro pocong oleh mas pati. Assalamualaikum. Saya tuh agak sedikit kurang fit ya, tapi demi kewajiban ya untuk menghibur penonton dimanapun ya, saya tetap eksplor ya, walaupun ya gimana ya, astagfirullah, sini tanggul yang ini ya, nong sini lapa-lapa. Lapa-lapanya gede banget ini jaringnya. Nggak tahu ada lapa-lapanya enggak nih, ampun tanya. Kalau aku sedikit rusak, ampun tanya. Bukan lapa-lapa ini karang kati, baca. No. Esang yang ratu ingkang puluh yokus. Nukolak harso ingkang puluh. Mirut kaceluk ingkang wadun ing dewi sirokap. Ayo sopon jenengan. Dari tadi tuh saya tuh pas lagi ngopi, jenengan tuh sliwer-sliwer. Saya tahu, saya tuh bisa ngendus jenengan. Nengantin jenengan. Gak usah malu-malu, jenengan. Assalamualaikum. Astagfirullah. Tuh, semaknya banyak ranting ya. Iya, bujangnya sebut amat. Suruh urus. Astagfirullah. Tiba-tiba ada pergerakan loh. Ayo. Dengan tinggi jenengan. Esang yang ratu ingkang puluh yuk, astagfirullahaladzim. Kalian lihat gak tuh? Anginnya tuh disambut angin udah. Tenang aja. Anginnya semeruwuk. Mau hujan apa ya? Gak mungkin lah. Karena padang bulan juga. Assalamualaikum. Allah Akbar. Besok bocah kaget. Patuh. Assalamualaikum. Tuh suara kotok. Kotok ngorek. Assalamualaikum. Ya khulamah. Ya khulmur. Ya rijal al-qaib. Assalamualaikum. Aku tuh agak sedikit ngeri ya, kalau di hutan tuh takutnya ada ranting jatuh dari atas, karena udah astagfirullah, ini ada pohon apa? Salam ya. Di hutan itu banyak banget tumbuhan yang luar biasa ya.
Ayo, jangan malu-maluin jenengan. Sini jangan nongol-nongol aja. Nah, saya tuh tahu, udah merasakan dia tuh udah mulai hadir ya. Sambut anginnya. Esang yang ratu ingkang pulo yoks. Nukung lakngarso ingkang pulo. Lut mirut kaceluk ingkang wedoning Dewi Sirok kabe. Ingkang kendruwo pocong lipas matang. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Sopon jenengan. Kalian lihat gak? Astaghfirullahaladzim. Apa itu? Astaghfirullahaladzim. Lihat gak tuh? Apa ada orang lipat cah? Astaghfirullahaladzim. Bawa tas men. Mas. Kalian lihat gak sih pada Mas. Mas. Astaghfirullahaladzim. Saya pikir tadi itu manusia, ternyata bukan ini. Benar loh, tadi saya pikir itu ini baru pertama kali loh. Selama saya itu explore, selama saya itu melakukan penelusuran, baru pertama kali saya itu melihat sosok kawatas loh. Bismillah, saya sampai kabur ya. Bismillah. Pandu Singmanu Kalik Suri Wijoyo San. Ini bukan manungso, ngampun ten ya. Kena kunci, udah saya kunci, tenang aja. Sopun jeneng. Saya dari tadi tuh anggap jenengan itu manungso. Ternyata jenengan itu bukan manungso. Gokil men. Ini spesial ya. Buat penonton. Ternyata jin juga itu pinter dia. Dia itu bisa memiliki benda yang dipakai oleh manungso ya. Ceng kon sopon jeneng. Ya ampun serem nemen mukanya loh. Sosok ini tuh bilang, saya itu salah satu pendaki. Ojo ngarang jenengan. Saya itu ngampunten, jenengan tuh salah orang. Saya itu gak percaya bangsa yang jenengan dari bangsa manusia yang jadi setan, jadi gentayangan seperti ini. Gak ada ceritanya. Jangan macam-macam jenengan. Ya harap jenengan harap cerita apa-apa. Tapi yang saya tahu, ya saya pelajarin, gak ada bangsa manusia itu jadi setan, jadi demit, jadi gentayangan seperti ini. Gak ada.
Emang kenapa? Tapi ngapunten ya, jadi buat penonton channel official, saya pastiin ya, tidak ada manungso yang mati itu jadi kentayangan, jadi seperti ini, enggak ada ya. Ini hanya jin. Dia itu pintar, ingin menakuti manungso dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk manungso pendaki atau orang yang mendaki terus mati jadi setan itu ya, atau meninggal atau hilang atau gimana aja. Yang jelas itu bukan orang yang hilang tersebut, bukan ya, itu jin. Jadi buat siapapun, kalau kalian itu mendaki gunung atau mendaki kemana aja, atau hiking atau solo camping di mana aja, ketemu sosok yang berbentuk manungso yang pernah hilang atau pernah kejadian apapun dimanapun ya, itu yang jelas itu bukan orang tersebut ya, melainkan itu adalah jin. Jin itu tuh mengetahui kejadian yang dialami oleh orang yang meninggal seperti itu ya. Jangan-jangan macam-macam. Gak apa-apa kalau jin ngarep cerita-cerita aja, gak apa-apa. Tapi ngapunten, saya itu gak percaya jin itu. Bangsa manusia yang meninggal terus jadi sosok ini, gak ada ceritanya. Jin hanya jin. Iya kan? Ngaku lah, jin ngaku lah. Mau ngaku enggak? Iya, arep yen jeneng arep cerita. Arep apa-apa. Tapi ngaku kan jenengan. Jenengan itu bukan bangsa manusia yang jadi kentayangan jadi setan, enggak kan? Bukan kan? Iya. Saya peringatkan kalian jenengan. Jika ada pendaki atau orang yang melakukan solo camping atau hiking di hutan atau di gunung gitu ya, jenengan jangan pernah wujud dalam bentuk seperti ini, jangan, apalagi mengganggu, meneror, jangan sampai jenengan. Kalau sampai saya itu dengar jenengan kayak gini bentuknya, lagi nemuin orang yang lagi naik gunung, jenengan tak kulit jenengan, ciri jenengan, tak tanda nih jenengan, ceng kon. Wis ngono wis, apa yang jenengan tahu tentang yang anda serupain atau anda jelma ini? Kenapa dia itu meninggal, yang kenapa? Tapi yang jelas ini bukan orang tersebut ya, bukan, dia hanya ingin menceritakan aja, udah dia itu udah ngaku. Tersesat. Emang di mana tersesat, di mana, di sini atau bukan? Saya mau sebutin kayak gunungnya ya. Jangan deh, saya nggak nyebutin gunungnya. Biarin aja, pengen naik gunung lah intinya, pendaki. Dia itu bilang pendaki, cuma dia tersesat. Dia itu bilang dia itu pas apa namanya, melakukan solo hiking ke gunung, naik gunung gitu ya, dia itu salah jalur dan dia itu bilang menemukan sebuah pasar gitu ya. Mana ada sih di hutan ada pasar gitu. Oh gitu ceritanya. Jadi itu dia bilang tuh pasarnya demit, pasar setan ya. Nggak tahu di mana itu, saya nggak tahu. Saya nggak mau nyebutin ya. Dia bilang itu dia masuk ke pasar setan. Dan itu katanya putar-putar aja, muter-muter aja, nggak mau, nggak bisa keluar dari tempat itu. Kenapa jenengan nggak minta tolong kali Gusti nih? Berdoa. Oh.
Ya ampun, miris amat ya, serem bocah. Ya udah, ya, saya nggak tahu ngeblur sendiri, yang ampun ten. Bener demi saya nggak bohong ngeblur sendiri. Kenapa jenengan itu? Nekat istilahnya melakukan solo hiking ke gunung sendirian. Ngampun bukan jenengan orang itu. Astagfirullahaladzim. Jadi dia bilang orang tersebut itu penasaran. Dia itu membuktikan keberadaan pasar setan. Akhirnya kayak gitu. Jadi buat seluruh penonton Jalan Wisial, buat kalian dimanapun kalian berada, jika kalian itu melakukan sebuah solo hiking atau naik gunung gitu ya, kalian itu jangan berpikiran macam-macam. Jaga adab, jaga kesopanan. Jangan pernah istilahnya melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Ingin bukti napas selesai tanah-tanah poin jendengan. Akhirnya kan kayak gue kan. Jadi buat siapapun, ini pelajaran buat seluruh penonton Sejenak Official ya. Ingat-ingat ya, jika kalian itu melakukan naik gunung, solo hiking, atau solo camping kemanapun ya, ke gunung apa aja, sama aja, kalian itu harus jaga adab, harus istilahnya dalam kondisi fit, dan jangan lupa kalian itu berdoa, setiap perjalanan itu membaca doa, apalagi yang melakukan solo hiking malam hari itu, jangan pernah kalian itu lengah ya, baca doa, ya, ingat-ingat ya. Jangan pernah pikiran macam-macam, apalagi menantang-nantang kayak gitu, jangan. Udah, kalau kalian tujuan itu solo hiking aja. Jangan pernah ingin membuktikan sesuatu yang serem-serem, jangan. Jangan pernah ya. Kalian tuh tujuannya hiking ya hiking aja, naik gunung aja, jangan pikirannya macam-macam gitu, jangan. Ini buat pelajaran buat semuanya. Ini saya nggak pakai lilin, nggak pakai ini, pakai senter langsung, flash. Sejalan Official, ceng. Karena tadi saya pikir itu manungso. Namanya siapa? Yang tersesat itu namanya siapa? Yang masuk ke pasar itu. Jadi ngampunten ya. Nanti kalau semua masa itu kasih judul juga ada namanya yang sama, ngampunten ya. Dia bilang itu masuk ke pasar setan karena dia itu nantang, karena dia itu ingin membuktikan adanya pasar itu ya. Jadi hanya kayak gini ya, terserah lah. Penting kalian tuh buat penonton saya, penonton Sejalan Official, jangan pernah kalian tuh berpikiran macam-macam saat melakukan solo hiking atau naik gunung ya, jangan pernah. Tetap tujuannya tuh satu, kalau solo hiking ya solo hiking aja, ingin mencari relaksasi atau suasana hutan atau apa, gitu aja, jangan pikirannya macam-macam, jangan. Karena jin itu pinter ya. Iya, dia itu pinter, bisa membaca pikiran kalian tuh. Hati-hati ya. Tetap baca bismillah, baca ayat kursi setiap kalian untuk melakukan perjalanan ke tempat yang dianggap wingit atau angker ya. Seperti itu ya. Wis ono wae. Nang neng nong atau Kang Mas, Raden apa aja lah. Jenengan ya. Yang jelas jenengan itu jin. Nama saya. Kamu nanya. Apa kedemik cak kuyun ya. Sepotu amat ya. Ceng. Nama saya Bang Sehu atau Kisuri. Wicuy. Sao. Saya peringatkan kalian jenengan. Jangan pernah wujud nongol, apalagi mencelakain, menyesatkan manungso. Entah kayak jenengan, jangan sampai tak ciri jenengan, tak pantau jenengan. Enggak macam-macam. Oke, kalau jenengan tuh enggak macam-macam, saya masih legowo. Saya izinkan jenengan tuh pergi nanti. Tenang aja, santai dulu, sabar. Minta didoakan. Yo, angkat tak tua, kenapa pasti tak tua kena. Yang jenengan itu manut, nurut, tak tua kena jenengan. Ayam jenengan. Orang bentrok kalau saya jenengan Official atau Wisuryo Wijoyo Sao.
ya jero tuh ngeyel, tercak duel, adu coto satu smackdown wis bodo amat wis UFC atau apa aja bodo amat lah deni indaranya ceng. Sejenak wis itu ngecaprak bocah, ngampunten ya. Emang omongan saya juga ini bodo amat wis. Wis jangan terpanut lah, manut enggak? Ya wis, karena saya itu masih toleransi. Saya anggapnya itu kali jenengan itu dari bangsa saya, tapi ampun saya nggak percaya. Tapi saya itu nggak melihat jenengan itu seperti manungso ya, jadi saya izinkan jenengan itu pergi ya. Tapi ingat-ingat pegang wejangan saya, yang jenengan masih kelayapan ganggu orang yang melakukan solo hiking atau camping, tak pendil jenengan. Yo, mana tuh? Oke, ingat-ingat sama saya. Kisuryo, Wicoyo, Sal, Bismillah, Samparing angin, Samparing jagat, Semingkir, Semingkir kue sing arepe aku. Astagfirullah. Baterai nyong nanti ya. Jadi buat seluruh penonton di channel official dimanapun kalian berada ya, saya tuh masih toleransi. Dia tuh bilang dari bangsa manusia yang jadi kentayangan, jadi arwah penasaran tuh enggak ada ya ada ceritanya. Tapi saya tuh masih kasihan sama dia. Dia tuh minta didoakan, saya pasti doakan. Saya al-fatihahin buat dia. Namanya saya tuh tadi udah tahu sebenarnya, cuman saya nggak saya sebutin, nggak apa-apa. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami tadi al-Fatihahin, saya al-Fatihahin. Enggak apa-apa, saya itu tetap pegang apa yang saya ucapkan. Biar dia itu manut, jangan kelayapan, jangan ganggu orang yang solo hiking atau camping. Dan pesan yang harus diambil buat kalian semua ya, penonton channel official, kalian jika ingin melakukan hiking ke gunung atau camping ke gunung ya, jangan sendirian. Kalau bisa tuh kalian bawa teman yang tahu jalurnya, jangan asal naik hiking aja, jangan. Harus ada yang tahu jalurnya gitu ya. Dan kalian tuh harus selalu ingat kali Gusti nih, selalu bersikir, selalu membaca doa ya, agar kalian tuh berangkat selamat, pulang pun selamat ya. Oke, saya udah capek banget. Nggak tahu dia bilang itu dari sebuah gunung ya, salah satu gunung. Saya tuh nggak mau nyebutin, ntar aja di judul aja. Dia bilang seperti itu, pasar setan bilangnya tuh. Jadi itu ingin membuktikan sebuah pasar setan. Jadi ceng ya. Jadi buat kalian tuh jangan ya, jangan sekali kalian tuh melakukan pembuktian itu di sebuah gunung, apalagi di gunung ya. Jaga adab kalian ya. Iya, hormati leluhur kalian di tempat-tempat yang keramat itu. Bukannya menghormati, enggak ya, tapi jaga adab itu ya. Apalagi orang Jawa itu harus jaga adab ya, perilaku kesopanan, unggah-ungguh dimanapun kalian berada ya. Oke, seperti biasa, saya channel official akan membacakan doa salawat fatih buat kalian semua. Mudah-mudahan yang rezekinya mampet, usahanya ampun, mudah-mudahan bangkit kembali. Amin ya rabbal alamin. Salawat fatih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أوليك والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أوليك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق
الحق والهادي إلى شراطك المستقيم إلى شراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وبقدر العظيم وبقدر العظيم. Sedikit lari ketakutan.